Okey, tapi yang best dia kalau kembar, nampak ni. Cantik kan? Sepadan kan? Semua followers Pa&Ma, anda bersama dengan saya hari ini, Mummy Fatin, dalam segmen Bersama dengan Mummy Fatin. Hari ini saya nak unboxing ataupun nak tunjuk cara saya pilih baju mengikut cara saya ataupun mengikut cara Mummy Fatin. Dan hari ini saya tak keseorangan sebab saya ditemani Mummy Siti. Hai. Okay, untuk followers Pa&Ma, ini Mummy Siti. Okay, tetamu saya hari ini. So hari ini kita nak bercakap tentang cara pemilihan baju newborn mengikut pandangan saya dan juga Mummy Siti. Sebabnya kami berdua ni ada anak ataupun gender berbeza. Macam saya, anak lelaki. Macam Mummy Siti, anak perempuan. Jadi mungkin persepsinya berbeza sedikit atau pendapatnya berbeza sikit. Okay, sebelum tu saya nak share kalau pendapat saya memilih baju untuk newborn. Macam saya akan pilih ikut saiz dia lah. Pilih tak banyak sangat. Saya pilih kosong hingga 3 bulan sebab saya memang tahu baby saya kecil. Jadi saya pilih yang ngam-ngam je. Tapi kalau untuk mami kat luar sana, kalau boleh beli baju newborn jangan banyak sangat kan? Ya, betul. Sebabnya baby newborn ni cepat besar ataupun bila dia lahir kita tak tahu lagi berat dia besar mana. Mungkin estimate dia 2.7 tapi lahir-lahir 3.2 mungkin. So kalau saya ikut saiz yang sesuai, saya akan pilih tak banyak sangat. Macam mami ni macam mana? Sama juga macam akak macam tu. Sebab baby girl kan, masa mula-mula pun sebelum baby keluar lagi, memang orang kata tak boleh beli banyak kan. Betul. Macam tak lebih daripada 20 lah kot, dalam 10 lah lebih kurang macam tu. Sebab baby kan cepat besar kan. Betul. So beli sikit je. Bila dah keluar pula, beli sikit-sikit lah orang kata. Ikut, tak banyak ikut umur dia lah kan. Ikut saiz dia sebab bila dah lahir dia sebenarnya cepat besar. Okay, sebenarnya untuk followers yang baru join live hari ni, sebenarnya kami berdua tengah bersembang ataupun memberikan pendapat kami tentang baju newborn. Sebab sekejap saja lagi saya akan tunjuk ataupun unboxing baju-baju pilihan newborn mengikut pendapat saya lah, mengikut pendapat Mummy Fatin. Tapi jangan lupa juga yang baru join, boleh share, boleh tag rakan anda yang mana baru nak bersalin tu, yang tak ada idea macam mana nak cari baju newborn, boleh tag rakan anda di ruangan komen. Dan kalau ada soalan pun boleh ajukan di ruangan komen, okay? Yang penting share dulu video live ini, like banyak-banyak, okay? Yang mana tak sempat nak dengar daripada awal, jangan risau, habis je live ini anda boleh dengar semula. Okay, kita berbalik kepada kita punya sembang-sembang tadi kan. Kita dah cakap pasal saiz. Okey, sekarang saya nak cakap pasal keselesaan. Saya mementingkan keselesaan sebab baby ni kalau especially dekat Malaysia cuaca dia panas kan. Okey. So kita kena cari material yang tak terlalu tebal untuk dia, dan pemilihan baju pun kena sesuai mengikut tempat. Kan, kalau pergi shopping mall, pilihlah yang ada lengan sikit, bertutup kan, sebab sejuk. Tapi kalau nak pergi taman tak bolehlah pula nak pakai yang bertutup betul kan. Nanti kulit dia cepat-cepat gatal apa semua. Okey. Kalau macam Mummy Siti macam mana? Yang paling penting kak rasa macam kena cari fabric yang selesa. Sebab kulit baby ni dia lembut kan. Kena cari yang lembut. Cotton lah paling, fabric tu paling penting lah kata. Betul. Okay, so fabric tu penting, cari yang lembut supaya tak merengsakan kulit bayi baby tu, sebab kulit baby ni kan sensitif. Dari segi senang cuci tak senang cuci kan. Betul kan? Betul. Sebab kalau baju yang terlalu banyak putih, baby tu dia bila minum susu atau dia muntah, dia cepat kotor. Betul tak? Dan kan? Susah nak hilang kalau nak cuci. Betul, sangat susah. Dia jadi kekuning-kuningan. Jadi kalau saya akan pilih warna yang gelap sedikit kan. Ataupun warna yang tak nampak bila baby kita muntah ataupun terkena susu. Ataupun terkena ubat kan, biasa kena makan ubat ke apa ke, senang ataupun mudah cuci lah, terutama untuk baby 6 bulan, macam tu lah.
Okey, bagi followers Pa&Ma yang baru saja join live ini, sebenarnya kita tengah bersembang tentang baju newborn. Macam hari ini tajuk kita cara pilih baju bayi mengikut pendapat Mummy Fatin lah. Okey, tapi pendapat anda semua saya tak tahu, boleh saja drop diorang komen, okey. So sekarang kita dah sembang-sembang dah habis semua, sekarang kita nak unboxing apa yang ada kat depan ni. Nak tunjuk kepada followers Pa&Ma apa yang ada kat depan ni, okey. Okey, macam kat depan saya ni ada baju daripada kids. Okey, ada beberapa jenis baju yang sesuai mengikut tempat lah kan, Mummy T. Dan yang kat depan ni kita ada baju baby girl, yang kat belakang ada baju baby boy. Okey, so sekarang saya akan review mengikut pendapat saya. So first saya akan ambil yang inilah. Okay, so kalau followers boleh nampak kat depan, dia kalau kita nak pakai yang ini saja pun boleh. Betul kan, Mummy T? Okay. So kalau nak pergi check up, nak pakai yang ini saja pun tak apa, tak kisah. Ataupun boleh padankan dengan skirt yang dia bagi kat belakang ni. Rompus ni sesuai lah untuk nak bawa baby sebab senang nak buka butang pun. Kalau macam Mummy T, pendapat Mummy T senang lah eh. Sebab anak perempuan saya tak sure. Sebab saya anak lelaki. So boleh pakaikan dengan yang ini. Pakai rompa dulu, pakai skirt tu dekat kemudian luar. Pakai skirt. Nak buka pun senang kan, nak tukar lampin ataupun nak bersihkan dia senang, mudah. Dan dia sangat comel, sangat cute kan. Kalau ikut kain dia pun memang lembut sangat. Kain dia sesuai untuk baby lah, tak panas sangat. Dan potongan lengan dia ni sesuai sebab dia tak panas. Okay, okay, yang ini yang pertama. Okay, yang pertama. Sebentar. Okay, yang ini yang kedua. Comel kan. Okay, yang kedua ni yang menariknya sebab dia didatangkan dengan jaket dia. Ini untuk anak lelaki sesuai ke? Anak perempuan. Boleh juga. Boleh juga. Dia macam boleh juga lelaki. Okay, so macam ni. Nak pakai bersama dengan seluar dia pun okay. Tak ada masalah. Okay, seluar di belakang dia. Dia corak seluar dia. Corak dia tak keterlaluan lah. Dan yang saya suka sebab seluar dia sangat lembut kan, Mami? Okay. Lepas tu dia punya macam fabric ala-ala denim macam tu. Tapi dia lembut. Dia denim tapi lembut. Dan juga dia ada getah kat sini. So dia sesuai lah. Dia tak ada menyakitkan baby lah sebab getah dia lembut. Okay. So yang ini. Kita dah review yang ini. Dan kalau tak nak pakai jaket dia pun tak apa. Tapi kalau nak pakai jaket dia sesuai waktu malam ataupun waktu hujan kan. Betul. Sebab dia ada hoodie. Siang boleh pakai ni, boleh masuk malam sikit. Comel. Boleh pakai ni jaket ni. Okey, yang ini sudah. Okey. And kita ada yang ini. Wow, comel kan? Okey. So mami pegang satu, saya pegang satu. Duduk dekat rumah ataupun sesuai juga di check up. Okey, sebab dia ada dia ada topi sekali. So biasa newborn ni kita sukalah pakaikan topi kan sebab kepala dia masih lembut lagi kan. Okey. Dan juga kita nak tutup daripada cahaya panas ataupun hujan. Okey, kat belakang ni comel sangat. Tengok. Si ada poket. Walaupun baby tak ada function pun poket, tapi comel lah. Okey, dan yang ini juga sesuai duduk dekat rumah sebab potongan lengan dia dan juga baju dia yang sangat simple. Dia ada button kat belakang ni. So senang dan mudah. Senang nak buka. Senang nak buka. Dan saya suka suggest pada mami baru, kalau nak pergi check up, cari yang mudah untuk dibuka bajunya. Betul. Sebab nanti kalau banyak-banyak sangat, susah dah ambil masa. Sebab kalau dekat government, mungkin akan beratur panjang. Kalau dekat private, mungkin bolehlah ambil masa sikit nak pakai-pakai baju baby. Tapi kalau government, mungkin akan ada yang menunggu juga nak timbang baby. Lepas tu, nak cucuk. Jadi pilih material yang sesuai. Macam yang ini, sebagai contoh yang ini. Andai kata anda pilih yang ini dan pakai yang ini sahaja, cuma buka sahaja button dia di bawah dan terus buka baju baby. Pampers apa semua senang lah. Okey, kalau banyak-banyak sangat tak sesuai lah. Kan? Okey, seterusnya kita ada baju untuk berjalan. Comel kan? Cute kan? Okey, kalau macam ni dia macam ala-ala kemeja. Dia memang kemeja tapi dia sesuai untuk baby newborn. Dia tak panas sebab kain dia sangat nipis. Dia kemeja cotton. Kain yang nipis. Dan juga dia ada getah dekat bawah ni.
dan juga dia senang untuk dibuka. Bawah ni untuk kita tukar pampers dia. Jadi kita tak perlulah nak buka banyak-banyak untuk tukar pampers. Buka sahaja di bawah, tukar pampers dia kan. Dan dia juga ada button kat sini, ada ribbon kat sini. Comel lah kan. Dan yang ini juga, yang macam tadi, sama sebab dia ada jacket dia. So anda kata nak pakai kat rumah pun sesuai, Mami. Warna pun cantik. Warna pun cantik. Warna dia. Let's say lah anak tu pergi berjalan pasu panas, boleh sahaja buka dia punya ni. Tak ada masalah. Dia sesuai untuk berjalan, sesuai juga untuk duduk kat rumah. Sesuai juga pakai untuk waktu malam. Kan? Dan jangan risau, nampak macam seluar kan kat bawah. Sebenarnya dia ada button kat bawah ni. Senanglah nak tukar lampin, masuk on the way dekat R&R ke, selesa lah. Balik raya, malam raya ke, selesa kan. Okay. Yang ini baju berjalan-jalan pun dah, duduk rumah pun dah. Sekarang kita nak pergi baju, nak pergi beraya, nak pergi wedding. Cantik kan. Cantik ke? Yang ni boy. Okay, cantik. Yang ni sesuai sebab kain dia tak panas, kain dia lembut. Dan juga dia ada button kat belakang. Jadi dia sangat sesuai untuk baby lah. Kan? Dan potongan lengan dia ni tak adalah lengan panjang. Kiranya kalau pergi beraya, rumah orang, apa semua, tempat yang tak ada aircon pun masih lagi sesuai untuk baby. Baby tak panas. Baby tak panas. Sama juga yang ini. Cuma beza yang ini, atas dia adalah kain cotton. Bawah dia macam ini. Senang. Rambu-rambu. Tapi kat bawah ni senang untuk tukar pampers baby. Dan warna dia sangat menarik, ceria dan naik. Yang ini sesuai sangat untuk pergi wedding. Yang ini sesuai untuk pergi mana-mana event. Yang ini sesuai untuk pergi wedding ataupun hari raya. Kan hari raya zaman sekarang kan orang pun pakai jenis macam ni kan. Okay, tapi yang best ni kalau kembar, nampak ni. Cantik kan, sepadan sesuai. Bagi untuk yang ada anak kembar, yang ni macam ni sesuai lah. Yang lelaki pakai yang ini, yang perempuan pakai yang ini. Okay, yang ni lelaki sesuai untuk pergi event lah. Okay, let's say kalau anak panas lepas balik event kan, biasa kenduri ke ataupun hari raya ke, tak apa, jangan risau, boleh je buka yang ini. Buka je dia punya ini. Terus tanggal dia. Terus tanggal. Dan pakaikan sahaja yang ini. Pun boleh, tak ada masalah. Pakai ini saja. Anak saya pun biasa pakai macam ni saja kalau panas balik daripada event kan. Saya bukakan je baju ni sementara nak hilangkan panas dia sebab cuaca kat Malaysia ni panas. Okay, so next kita ada baju dekat rumah juga. Tak ketinggalan baju dekat rumah. Yang ini warna dia sebenarnya, yang ini sesuai untuk perempuan lah. Tapi yang ini lelaki dan juga perempuan sesuai. Cantik kan dia punya corak. Dan dia sebenarnya sesuai juga nak pergi check up kan. Sebab anak nanti 3 bulan ke atas kan, betul kan. Dia akan cucuk dekat peha. Jadi tak perlu pun nak pakai seluar. Sebab nanti nurse minta untuk kita selak seluar anak juga. Ataupun buka. Jadi susah. Yang ni senang, dah nampak dah peha dia. Peha dia yang gebu tu. Okay, bagi followers yang baru join FB Live kita hari ni, pelik juga kan. Kenapa banyak sangat baju kita hari ni. Okay, tak apa, saya letak dulu dekat rail balik baju-baju ni supaya followers yang baru masuk boleh tengok. Ada pelbagai baju yang menarik daripada kids. Okay, saya susun balik. Yang ini yang dah saya review, okay? Okay, bagi followers yang baru join, sebenarnya saya dengan Mami Iti hari ini bercakap ataupun bersembang tentang pendapat kami memilih baju mengikut pilihan kami, memilih baju newborn hingga 3 bulan lah. Okay, so ini yang kami dah review. So, tinggal yang belakang ni saja. Rugilah yang siapa yang tak masuk awal-awal tadi kan. Tak apa, boleh tengok lagi balik live ni. Okay, seterusnya kita nak pergi pada pakaian ataupun baju lelaki. Baby boy. Okay, comel kan? Okay. Kalau macam ni, sesuai dekat mana tu Mami Iti? Ini sesuai untuk malam lah. Kalau nak tidur, senang, selesa, sejuk. Betul, sejuk. So, tak payah dah nak pakai kain stocking sebab kat bawah ni pun dah ada. Dan dia pun mudah untuk dibuka. Betul. Untuk dipakaikan. Kan? Kalau tengah malam nak tukar pampers, buka saja. Kosong hingga 3 bulan. Dan kain dia sangat sejuk sebab dia cotton. Dia sangat sesuai, tak panas. Okay. So kalau rumah yang ada aircon, sesuailah. Anak aircon, bila kita pasang aircon, sejuk. Jadi dia sangat sesuai untuk baby lah.
Okey. Dan yang kat depan saya ni pula sesuai untuk berjalan-jalan, comel kan. Wow. Warna dia sangat sangat cantik, combination dia warna kelabu dan juga warna putih, dan dia ada poket kat sini. Jangan risau sebab dia pun ada button kat sini, memudahkan untuk kita buka dan kita nak salin lampin anak. Ha, ni sesuai dan saya sangat suka t-shirt ni sebab dia sangat nipis dan dia cotton. Ha, dia sangat sesuai nak pergi pantai kan, comel kan, nak pergi jalan-jalan dekat mall pun comel. Okay, so yang ini pun dah. Okay, kita dah hampir ke penghujungnya dah. Okay, so ini adalah baju yang mana suka pergi taman, sesuai lah. Cute kan? Warna pun cantik. Warna cute, warna sangat. Yang ini kalau mak ayah yang suka pergi exercise, sesuai lah yang ini. Kan, betul tak? Nak bawa anak jogging, baby nak duduk dalam stroller, mana tahu kan. Ini sesuai 0 hingga 3 ataupun 6 bulan pun saya rasa boleh kot. Masih muat kot, muat 6 bulan. Yes. Bagi baby yang suka merangkak, sesuai lah sebab dia dia menutup bahagian lutut baby tu, jadi tak cedera lah. Sebab bila baby merangkak atas permukaan yang kasar, lutut baby cepat cedera. Jadi kalau pakai yang ini sesuai lah. Dan t-shirt dia sangat lembut kan. Betul. Sangat nipis, cantik. Okay. Dan yang ini pula bagi mak ayah yang tak suka jogging tapi nak juga bawa anak pergi taman, ramai je nak jalan-jalan kan. Macam kat Shah Alam ni banyak taman kan. Okay, so yang ini sesuai lah. Anak pun tak panas, sesuai, selesa sangat lah. Selesa sangat. Okay, so dan yang terakhir, okay, kita letak balik bagi followers Pa&Ma yang baru join. Boleh tengok lah pelbagai jenis baju yang kita datangkan hari ni. Dan ini yang terakhir. Dah nak habis dah kita. Ya, betul. Ni nak pergi jalan-jalan lah. Ini ada seluar jeans. Dan ini ada kemeja. Comel kan? Okay. Saiz 0-3 bulan ni. Ya, betul. Sampai 6 bulan pun boleh pakai. Ni sangat cantik. Sebab dia dah lipat siap-siap kat bawah ni. Lembut dia. Dia sangat style lah. Dia sangat style. Dan bagi mami-mami, dia ingatkan ada setengah tu ingatkan jeans akan keras kan. Macam kita, jeans dewasa keras sikit kan. Tapi yang baby ni memang lembut. Jeans dia sangat lembut dan sesuai untuk baby. Tak menyakitkan kulit baby. Dan boleh padankan dengan kemeja ni. Boleh lipat dulu lengan dia kalau ada baby yang tak selesa. Dan juga dia ada button kat sini lah, senang untuk tukar baju baby. Okay, so setakat ini sajalah kami hari ni dalam segmen Pa&Ma bersama dengan Mummy Fatin. Terima kasih banyak-banyak kepada semua followers Pa&Ma yang sudi stay hari ni dan live hari ini yang kita bincangkan tentang cara memilih baju newborn mengikut pendapat Mummy Fatin lah. Dan dah saya dah unboxing banyak pelbagai jenis, ada boy dan juga ada girl. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi sebab sudi share pengalaman korang, sudi like dan sudi share video live ini. Jangan lupa untuk jumpa lagi, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube majalah Pa&Ma. Jangan lupa, okey. Dan bagi yang baru join, rasanya tak sempat nak tengok, boleh share dulu dan tengok balik di awalnya bila habis live ini, okey. Dan sekian saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Bye.